Oke guys, sekarang kita mau makan durian. Dur. Yang makan durian sih Erin, kita nemenin doang. Bener ya? Awas. Awas kalau dia menyentuh durian selain gue. Enggak, Erin makan durian kulitnya maksudnya. Gak bisa, yang omongan yang pertama itu yang benar. Oke okay, Ari, omongan pertama ya. Oke okay. Kita berdua gak makan, tau gak? Kita berdua gak makan, mereka yang habisin. Kan katanya enggak. Alatnya mana? Sama ya, Sang, jangan berani-berani kau, Sang. Gesang! Sang! Ada satu lagi. Enak banget yang ini, serius. Serius. Nggak ada, penuh. Yoga. Gimana Amir? Layak. Murah ya? Murah banget. Udah buka-buka ya, Kang? Kita coba buka ya, kan? Ya. Kecil amat. Lo kenapa ya? Hai guys, kita lagi review. 3, 2, 1. Udah, dapat nggak? Udah selesai ya. Udah kita lanjut lagi ya. Bensinnya udah tuir, nggak bisa loncat-loncat lagi. Bensinnya lelah. Sekarang sudah ada di Hotel Al-Musyafa, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Nah, konon kabarnya di atas. Bukan konon lagi, ini emang, iya, gitu kan. Ada kafe. Jadi ada kafe, tempat tongkrongan lah ya. Namanya De Mango. De Mango, tempatnya di rooftop, di atas ya, paling atas. Oke, sepertinya kita udah gak sabar mau masuk ke dalam situ. Wah, ya ampun, tempatnya bagus banget. Ya Allah Tuhan, luar biasa banget kita udah sampai ini di ruang VIP-nya. Ya, aku mau naik ke atas tadi langsung terkesima dengan melihat suasananya yang begitu mewah dan megah kayaknya. Nah, sebelum kita ke situ ada udara Kak Eri, ada Kak Juan Rahman, ada Uda Benigno. Kita ke yang maha kuasanya dulu, yang punya. Yang punyanya ya, hotel ini ya. Di sini ada Pak Haji Pohan, dan ada Ibu Haja Mona Lisa, biasa dipanggil Ma Ana. Ini Ma Ana. Ini Mak Lampir. Bu Haji, Pak Haji, terima kasih banyak sudah memberikan yang terbaik untuk kami di sini. Sudah memberikan fasilitas yang begitu mewah dan istimewa loh Pak Haji. Jujur kita sudah 7 hari 7 malam belum makan. Makanya kita lihat makanan, wah mata kita hijau ya. Oke, baik, pokoknya terima kasih banyak buat Pak Haji dan Bu Haji. Semoga ya. Hotel Al-Musyafa ya di sini banyak pengunjungnya. Amin. Berkah. Amin. Terus yang datang di sini di rooftopnya pokoknya happy semuanya. Amin. Ya. Amin. Amin. Habis makan nanti kita nyanyi-nyanyi di situ ya. Rooftopnya keren. Menunya juga banyak banget. Banyak pilihan. Nah, kasih buat. Yummy sih. Yummy, seru pokoknya. Pokoknya enggak rugi, ini hotel plus ada kafenya. Seru banget. Yoga, Mas mau ngomong? Udah. Silakan keluar dulu ngobrolnya. Kita mau makan. Ya ampun, kenapa kita diusir? Kita kan mau makan juga. Oh ya Allah Tuhan Pak Haji. Ya ampun, kita memang belum pantas mungkin ya, Nek, di sini. Aduh, bagaimana ini?
terima kasih. Makasih Pak Haji, Bu Haji. Semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Oke, saudara-saudara, sekarang kita lagi mau makan siang. Terima kasih banyak Pak Haji atas hidangannya, Bu Haji. Dari tadi malam sampai siang ini, kita mendapatkan makanan yang nikmat. Terima kasih banyak. Kesukaan kita semua. Kebetulan ada jengkolnya, seafoodnya, ada ayam taliwang. Ada ayam taliwang. Semoga berkah. Tumis kangkung the best. Jengkol, teri, cabai hijau. Sampai bingung nih. Soalnya nanti kita mau JR, mau lihat lokasi venue-nya. Jamuan kita dari asmalam dari sini dipersembahkan oleh The Mango. The Mango. Yes, The Mango the best. Bu Haji, terima kasih. Ya, udah foto lain juga. Enggak ada. Panitia Temu Kangen, selamat datang kepada MC San, Benigno, Juan Rahman, Yoga Pluto, Palu Butuh. Semoga acaranya sukses besok. Bye bye. Oke, yuk. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ya, 1, 2. Sekarang ini kita lagi di mana, Rik? Kita lagi di tempat wisata namanya Taman Pesona Asri Waterboom di Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan. Betul. Ada waterboom dan tadi ngelihat luas banget, luas banget. Terus ada aman sih, maksudnya ada yang untuk dewasa, anak, ya, ada yang untuk anak-anak. Sangat apa ya, aman family dan nyaman untuk keluarga berekreasi. Betul, berekreasi. Ya kan? Nah, di sini ada karaoke juga, Ri. Oh iya, ada tempat karaoke juga. Family. Seru banget family karaoke ya. Iya, family karaoke. Jadi untuk masyarakat Tanjung Balai Asahan, kalau butuh liburan, ayo datang ke Taman Pesona Asri Waterboom. Bareng orang-orang tersayang, iya, ya kan? Keluarga, sahabat, kerabat, kesini aja. Karena kalau tempatnya nyaman, asli. Gak mau berenang, bisa karaokean di family karaoke. Segera kunjungin ya. Sudah ada di Tanjung Balai, tempatnya di Wahana Pesona Asri Waterpooms. Ya, kita hari ini sudah mau bersama Nero Live Indonesia. Kalau kita sih seneng. Dan, maaf. Kita ini bukan hanya diundang, tapi kita juga pemakai. Oh, pemakai. Pemakai botol baik. Coba buktikan mana, botolnya. Oh, kayak iya. Pasti kita bertiga senang. Kalau Juan perasaannya gimana, Juan? Kalau Juan sendiri sih, Nero Life Indonesia kan udah Juan kenal itu jalan 2 tahun ya tante ya. Jadi emang karena udah tahu banget manfaatnya gimana, terlebih diundang ke sini tuh emang dengan senang hati banget jadinya. Memperkenalkan, betul. Terus juga istilahnya memberikan atensi juga untuk Nero Life Indonesia. Indonesia. Ya. Memang benar terbukti ya, benar-benar botol baik banget. Kalian lihat gue ganteng banget. Yes. Iya benar. Ganteng, kinclong, kinclong. Itu bukan Nero. Lu enggak lihat waktu mata gue bengkak kemarin, aku sempurna pakai Nero hair botol baik ini. And then one day itu sembuh. Coba sekarang kita ini kan ada dari kita yang berlima ini saat ini agak tertimpa musibah sedikit, ya kan? Ada kakinya yang lecet karena sepatu baru, ya kan? Oke. Okay. Jadi coba tolong ada yang bawa Miro ini enggak? Oh, semprot ya. Ada bawa. Ini fakta ya, John selalu bawa kan ke mana-mana. Nah, betul. Aku ketinggalan soalnya di. Tapi dari jarak jauh karena itu kaki ini untuk muka. Mana dia? Jangan sok cantik kakinya, biasa aja kan.
Wah, kasih sembuh. Enggak usah kayak gitu. Bagaimana selalu disebut sama juga. Ya Allah. Kak Juan ini adalah salah satu artis apalagi namanya fenomenal. My favorite karena emang selalu tidak sombong. Yeah. Ke siapapun dia selalu manggil kakak. Tapi perasaan dia setiap ngomong sama orang begitu ya. Yeah. Yeah. Kita bisa percaya dia. Jadi kita enggak usah percaya omongannya dia lah. Ya, ini bukan karena kita diundang. Mm-hmm. Jadi sebelum diundang pun memang kita ini pengguna gitu dan memang Niro Botol Baik ini berikan manfaat yang sangat bagus banget buat kesehatan gitu. Jadi, bukan hanya bagian dalam tubuh tapi juga untuk kulit segala macam itu ya. Bagus banget. Itu untuk yang udah kita coba rambut, Eri. Gitu. Ya, sempurna rambut tuh bener. Untuk kita coba. Lu selalu sempurna rambut loh. Ini bukan ngecat sih, ini berdasarkan pengalaman. Bener. Yang kita pakai. Jadi kalau dibilang hari ini pastinya senang banget. Karena kita juga nunggu-nunggu kita bisa sama-sama gitu berbagi kebaikan dengan semuanya bersama Niro Life Indonesia. Wow, amazing. Mudah-mudahan sukses terus, semakin berkembang, meluas, jadi semakin banyak masyarakat Indonesia yang disehatkan melalui Niro Botol Baik. Cakep! Langsung panjang kontrak ya. Oh, bukan lagi. Ya pasti, yang belum punya botol Niro, ayo dong. Cari ya. Cuma satu botol seumur hidup. Emang sih harganya itu jujur li, 1 juta lebih ya. Tapi kan seumur hidup, Nek. Seumur hidup. Iya, maksudnya 1 juta lebih, tapi manfaatnya daripada kita masuk rumah sakit lebih dari 1 juta. Oh, betul. Nah, sebenarnya kalau yang pengen tahu manfaatnya apa aja langsung kepoin aja Instagram. Ya, betul. Ya. Ya. Tapi kita Niro bisa nanya langsung deh. Niro Botol Baik. Oke, terima kasih. Pokoknya Niro, kita akan menggoyang panggung ini. Semoga dengan Niro kita bisa lebih energik ya. Energiknya gimana? Energik ya. Di atas panggung ini. Pokoknya ikutin terus ya, sahabat bebas. Jangan kemana-mana. Eh, mau kemana kau? Ini nih. Ngawal Bang Benigno. Dan 2L. Nah, harus rapi-rapi dong. Iya. Coba kita tes suaranya ya. Lebih kompak karena ini kita disiarkan langsung 7 stasiun televisi. Wow. Iya. Yang terakhir stasiun Medan. Coba ya kita tes suaranya ya Nero Live ya. 1 2 3. Nero, Nero. Yes. Wah. Wow. Kompak ya udah kompak. Nero. Oke, Palu dan juga Bapak dan Ibu yang terhormat, bukan cuma ada kita berdua nanti, tapi juga akan ada penampilan dari Juan Rahman KDI. Juga nanti ada artis dangdut Indonesia ini senior, ada Kak Eri Susan, tepuk tangannya mana dong? Ada juri juga dari The Academy, ada Benigno. Gimana sih udah ini ya, kita kan jadi nunggu lama nih, udah kelaperan tau sendiri kan, ditahan-tahan tadi ingin makan kerang darah ini. Untung udah Benny, bukan udah Roni. Tidur biasa menganga, aku nggak tahu deh dia tidurnya minum obat tidur atau apa. Kita lagi nunggu dia nih, lama banget kan. Akhirnya sebelum Benigno ini datang. Sebelum udah Benny soalnya ada yang request dia kemarin. Jadi bancinya kelaparan loh. Ini akan terus. Baru kali ini aku makan. Selama ini lihatnya di Thailand doang. Ternyata di Tanjung Balai. Lihat ya. Di pinggir sini kan. Mana enggak? Seumur hidup aku baru ngerasain ini. Very nice. Aku juga ini. Ini sambalnya. Oh. Wih.
Enak. Enak banget. Baru kali ini selama hidup ini. Oke, baiklah. Sekarang kita mau beralih dari kota Tanjung Balai menuju ke Rokan Hilir, Pekanbaru. Kita mau menghibur warga di sana. Ya kan, perjalanan selama 9 jam sih, kalau nggak salah ya. Jadi semoga nanti kita lancar di sana. Pokoknya terima kasih banyak untuk warga Tanjung Balai. Terutama buat ini nih, terima kasih. Ini boneka Marsha. Kavinanya. Buat Kavina, makasih ya atas semuanya. Udah, pokoknya udah melakukan yang terbaik untuk tim kita, tim 35 manajemen. Best is the best pokoknya dia ini ya. Itu nggak ngerti bahasanya aku. Lagi sedih. Kenapa kau sedih? Hati gua lagi tergores. Kenapa? Ditinggal. Kan kau ikut. Iya, sebagai supir. Kita sampai ketemu lagi pokoknya di Rokan Hilir ya. Dadah, Pak Haji, terima kasih banyak. Ada tiga tas. Masa kulit. Hati-hati di sana. Pak Haji. Selamat ya. Pamit dulu ya kakak Eri, Bang Benigno, Kak Juan, Bang Yoga, Bang Palu, terima kasih ya Bang, sudah ngajak aku kemana-mana, terima kasih sudah memberi kesempatan, dan Tante, dan juga Om... Om Pong, Om siapa? Om apa sih namanya? Om Herlan. Om Herlan, terima kasih Bang Ica, terima kasih Bang Eco, terima kasih Bang Gesang, terima kasih semuanya yang sudah memberi kesempatan berjumpa denganku. Terima kasih. Tunggu. Ada deh yang Eko punya, terima kasih Tante sudah memberi parfum. Dapat endorse. Plus deh tanda tangan Kak Eri Susan. Yes. Enggak gua pakai nih, enggak gua buka. Terima kasih Tante. Hati-hati ya di jalan ya. Dadah. Bayat ya. Aku balik Bang. Hati-hati Bang ya. Bang. Sampai ketemu lagi Bang. Kita. Ya.